ke komitmen Bapak Kejari untuk menyelesaikan. Kita, saya karena kita akan apa namanya lakukan ini penelitian. Tadi ada sebut Bapak juga. Bapak juga terima uang itu, dana hibah itu. Padahal Bapak tidak pernah dapat. Gimana? Iya, yang Forkopimda itu. Bantuan Forkopimda Bapak juga terima? Forkopimda ini kan bukan baru kali ini. Tapi Bapak terima? Itu saya masuk sudah ada Forkopimda. Ya, maksudnya Bapak terima juga. Secara ini ya apa namanya? Jabatan iya. Tadi Bapak sudah ingat. Bapak dapat berapa? Kan banyak. Tanya di Pemda aja lah. Karena ada. Kan Bapak terima, berarti Bapak tahu. Iya. Kenapa Bapak terima? Hah? Kenapa Bapak terima? Itu tidak menyalahi hukum, Pak. Dan selama ini kan saya di itu kan sebelumnya sudah ada anunya. Saya juga sampaikan bahwa apakah itu ada dasarnya. Berarti tidak menyalahi hukum, makanya Bapak terima. Karena sebelumnya pernah ada. Maksudnya apa? Begitu. Karena sebelumnya juga kata Bapak Kejari juga terima. Forkopimda semua Forkopimda. Bukan buat Kejari. Tapi Bapak juga terima. Forkopimda itu Bupati, DPR, Dandim, di sini semua itu Forkopimda, bukan Kejari aja. Itu setiap bulan berdua bulan itu yang jarum kasih kan bulan atau tidak bulan itu mas? Baru tahun ini yang angkanya 20 juta tahun ini sebelumnya? Iya 20 juta per bulan pak? Per bulan tapi itu kan dari terima full tuh. Potong pajak tuh ya, tahun lalu ada kok, mulai tahun lalu ada, sudah saya masuk sudah ada yang sebelumnya dengan 3,5 juta itu? 2,5 atau 2 juta ya? 2,5 ya? Tahun ini dengan angka berapa? Kalau menurut informasi 3 juta, 3,20 tapi kami tidak terima full tuh. Bapak ini Pak ya, terima selaku Forkopimda. Pak Kejari, maaf.